suara membangunkan Bobo dari tidurnya. Ia teringat bahwa hari ini adalah hari yang sangat spesial. Wah, hari ini adalah hari ulang tahunku. Bobo sangat bersemangat dan bergegas mandi. Setelah selesai mandi, Bobo menghampiri keluarganya untuk mengetahui kejutan apa yang akan mereka berikan untuk Bobo. Bobo menghampiri kedua adiknya yang sedang bermain boneka. Hai, apakah kalian ingat hari ini hari apa? Tanya Bobo. Hari Sabtu, jawab Upik singkat. Ih, bukan. Tak menyerah, Bobo menghampiri kedua orang tuanya yang ada di dapur. Bapak, Ibu, apakah kalian ingat hari ini hari apa? Hari... Ya ampun, Ibu lupa hari ini Ibu ada arisan. Aduh, Ibu harus pergi dulu ya. Dadah semuanya, dadah. Bapak, Bapak pasti ingat kan hari ini hari apa? Ya ampun, Bobo. Bapak ada pertemuan dengan Pak RT. Bapak harus pergi ya. Dah. Bapak dan Ibu tidak ingat. Nampaknya Paman Gembul yang tersisa. Aku harus bertanya kepada Paman Gembul. Paman Gembul, apakah Paman ingat hari ini hari apa? Aku tidak ingat hari ini hari apa, Bu. Maaf ya. Paman harus membetulkan rumah yang rusak. Dah. Ya ampun, tidak ada yang ingat hari ini hari apa. Nampaknya Bobo terlihat kesal. Iya, untung Bobo tidak mengetahui apa yang kita rencanakan. Karena kesal, Bobo pergi ke taman. Ah, kenapa tidak ada yang ingat hari ini hari apa? Kata Bobo. Wah, di sana ada profesor. Hai Prof, sedang apa kau di sini? Hai Bo, tepat sekali. Aku baru saja menyelesaikan mesin waktuku. Dan aku butuh orang untuk mencobanya. Wah, aku cukup tertarik. Boleh, boleh. Coba silakan masuk. Sementara Bobo pergi, seluruh keluarga sibuk untuk menyiapkan pesta kejutan ulang tahun Bobo. Wah! Bobo tiba di suatu tempat yang sangat misterius. Hah? Di mana ini? Nampaknya aku sangat mengenal tempat ini. Bukankah itu aku? Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat ulang tahun anakku. Kami sayang Bobo. Aku jadi ingat masa laluku. Nampaknya aku harus pulang dan meminta maaf kepada mereka karena sudah marah-marah. Aku harus mencari Profesor Gadget sekarang. Bobo bergegas mencari Profesor. Prof, Profesor Gadget, kau harus mengantarku kembali ke rumah. Oke, Bu. Silakan masuk. Ayo kita kembali ke rumah. Wah! Tada! Selamat ulang tahun, Bobo! Maafkan aku ya semuanya, karena aku sudah marah-marah hari ini. Tidak apa-apa, Bo. Jawab Ibu. Iya, Bu. Maafkan Bapak juga ya telah mengerjaimu hari ini. Maafkan kami juga ya. Iya, maafkan aku juga. Aku sayang kalian.